Ni dia orang, dia orang kata select lah, ambil homeboy saja ke. Ah. Boleh komen sikit. Tak ada, tak ada. Homeboy saja. Eh, tak ada, tak ada. Kita ambil online juga. Ada. Hai Fikri, okay, kita nak tahulah motif untuk event buka puasa hari ini together dengan Mobile Legend punya media and also Homeboys and Infinix. Okay, sebenarnya kita punya iftar bersama Infinix ni, kita nak kita invite media, kita punya invite partner kita, Homeboys, Kohai, Gamesmy dan juga lain-lain. Dan juga kita invite terutamanya Infinix community. Kita ada gaming community, Infinix user. Kita invite mereka datang bersama-sama untuk kita meriahkan lagi kita punya bulan Ramadan. Kita ibarat kita nak bersama-sama dengan komuniti lah. And then, itu je. Kita nak tahulah, Infinix sekarang ada collaboration dengan Homeboy. So, are you guys looking forward to make more collaboration with any other brands? Kalau ada peluang, dialulukan kita bersama. Ada juga yang still lagi datang, kita pun tak tolak, kita berbincang bersama-sama. Tapi kalau ada yang luar sana nak bersama dengan Infinix, just contact kita. Boleh cuba juga dengan game-game lain ke? Setakat ni kita more kepada gaming smartphone. Contohnya kita ada Free Fire boleh. Lagi apa? Mobile Legends, PUBG. Kalau ada lagi apa game boleh, datang je. Kalau sebelum ni kita hanya buat kolaborasi untuk konten saja. Contoh macam Free Fire, kita kolaborasi untuk konten. Tapi untuk bekerjasama macam team ni, belum lagi lah. Setakat ni, hanya Homeboys. So kalau ada yang nak, contact kita. Maybe dia orang kata, select lah, ambil Homeboys saja ke. Boleh komen sikit. Tak ada, tak ada. Kenapa Homeboys saja? Eh, tak ada, tak ada. Kita ambil online juga, ada juga. Just bagi tahu je. Kita nak tanya juga, okay, apa planning Infinix untuk sebab korang based from China, so korang baru je dalam Malaysia, so planning korang untuk perkembangkan brand ni dalam Malaysia dengan saingan-saingan macam phone-phone yang lagi canggih sekarang kan, so macam mana plan? So untuk setakat ni plan kita untuk Note series dan juga GT series, kita memang tengah fokus untuk gaming lah. So untuk GT kita fokus untuk Homeboys dan juga yang terbaru kita bersama dengan MAL, MLB Academy League Malaysia. So kita sekarang ni memang betul-betul nak dapatkan crowd, community daripada gaming. Sebab kita punya smartphone Note 40 series kita dapat kolaborasi dengan Moontoon untuk Martis, untuk GT pun sama ML. Saya rasa korang akan dapatkan kita punya smartphone lah, baru korang tahu macam mana kita punya smartphone. And then nak pergi jauh lah. Okay, ada juga kadang orang main game ada lagging, bateri cepat habis. So macam mana korang nak try to improvekan benda tu? Infinix from Infinix janjikan kepada gamers ni semua. Kita punya untuk Note 40 series yang sekarang ni, kita ada bateri sebesar 5000mAh. Mampu tahan lama, kita ada wireless charging 20, kita ada juga fast charge 45W. Saya rasa itu dah cukup untuk gamers di luar sana. So abang boleh komen sikit maybe ke mana abang melihat 5 tahun akan datang brand Infinix ni, maybe akan jadi top brand ke dekat Malaysia ni ke? Okay, untuk data yang sekarang ni saya dapat, untuk selepas kita launch kita punya Note 40 series, kita punya sales dekat shop Lazada dalam satu. So untuk yang akan datang, kita kekalkan sebagai peneraju smartphone gaming dengan harga yang berpatutan.